Ya, tadi kan sama-sama kita saksikan, kita akan mengawali kegiatan dengan TFG, Tactical Floor Game. Jadi saya akan berusaha menggambarkan, ya kan, peta Kota Besar Semarang, kemudian beberapa titik yang sesuai dengan perkiraan intelijen, ini ada potensi gangguan yang akan berlangsung nanti pada saat perayaan malam pergantian tahun. Ada 3 titik lokasi yang dimungkinkan terjadi sebuah gangguan, namun demikian juga titik-titik lain yang mana menjadi biasanya konsentrasi masyarakat Kota Semarang pada saat merayakan malam pergantian tahun, itu juga tetap menjadi perhatian kami, sehingga tidak kami lupakan, kemudian kami kesampingkan tidak. Untuk tahun 2019 menuju 2020, memang pemerintah kota memusatkan kegiatan perayaan malam pergantian tahun di sepanjang Jalan Pemuda. Kemudian juga kita sama ketahui, di mana kawasan Kota Lama ini sekarang menjadi sebuah ikon di Kota Semarang, di mana juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan, kemudian juga ada tempat ibadah di sini, ada Gereja Belenduk, itu juga menjadi perhatian kami. Kemudian di Simpang Lima juga demikian, termasuk di Taman Tabanas. Sehingga potensi-potensi gangguan itu mungkin saja bisa terjadi pada saat malam perayaan, malam peringatan ataupun perayaan pergantian tahun. Potensi gangguan itu bisa berupa dari kelompok teror, bisa juga dari para pelaku kejahatan jalanan, ya kan, begal dan lain-lain. Bisa juga yang diwarnai dengan adanya aksi balap liar. Nah, sehingga kami lakukan TFG, kami untuk menyamakan persepsi bagaimana cara bertindak kami. Ya, misalkan terjadi satu titik, maka semua polsek jajaran yang ada di wilayah Kota Semarang ini akan melakukan penyekatan, penutupan jalur, kemudian dilakukan operasi 21. Kemudian yang di tengah kota kami akan melakukan pengejaran terhadap siapapun kelompok ataupun via-via yang akan melakukan sebuah rangkaian tindakan yang merupakan gangguan Kamtibmas. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi. Tadi simulasi kan digambarkan ada aksi teror dengan melakukan bom bunuh diri. Kemudian juga ada pula yang melakukan penembakan acak terhadap masyarakat yang ada di Semarang dan seterusnya. Itu juga untuk menyamakan satu persepsi kepada seluruh jajaran, baik TNI, Polri, kemudian seluruh elemen masyarakat yang ada. Kita sama-sama menyamakan persepsi kita, bagaimana cara bertindak kita di lapangan nantinya. Dan kepada seluruh jajaran TNI, Polri, sudah saya tegaskan, kita akan lakukan tindakan tegas kepada siapapun pihak, sekali lagi saya ulang, kepada siapapun pihak yang memang sengaja untuk melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga saya dalam kesempatan ini juga mohon doa kepada seluruh masyarakat Semarang ataupun siapapun masyarakat yang ikut merayakan malam pergantian tahun di Kota Semarang ini, tolong berikan dukungan doa kepada kami, mudah-mudahan kami juga diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran di dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kita semua. Dan kepada para kelompok ataupun oknum ataupun pihak, saya peringatkan jangan coba-coba untuk bermain di Kota Semarang, ya kan? Karena kami sudah pastikan kami akan lakukan tindakan tegas. Sekali lagi, kami akan lakukan tindakan tegas kepada siapapun yang akan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengganggu Kamtibmas di Kota Semarang ini. Tindakan tegasnya apa, Pak? Tindakan tegasnya tentunya juga kami akan lakukan tindakan menembak di tempat. Akan kami lakukan tembak di tempat. Ya. Itu tindakan tegas yang akan kami lakukan. Berlaku di jajaran polsek semua, Pak? Semuanya. Ya. Saya berlakukan kepada seluruh jajaran di Polrestabes Semarang ini. Ya. Tindakannya sama, tindakan tegas tembak di tempat. Tidak ada tawar-menawar. Itu tindakan tegas yang akan kami lakukan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Jangan lupa subscribe ya.